Bang, ada nggak anime tentang Piala Dunia? Menarik nih. Sebenarnya tiap anime tentang bola pasti ujung-ujungnya ke Piala Dunia, iya nggak sih? Kapten Tsubasa, udah berapa kali dia menang Piala Dunia? Nggak tahu juga saya. Tapi favorit saya itu yang judulnya Blue Lock. Gila ini cuy, lebih seru dari pertandingan bola beneran. Soalnya dia satu tim isinya striker semua, jadi biasanya berebutan pada mau nyetak gol. Dan banyak peraturan yang menarik, mirip-mirip Squid Game lah. Soalnya yang tereliminasi, karir sepak bolanya kelar, di ban. Terus juga banyak banget momen epic dari anime ini cuy. Kalau kamu orangnya heboh, pasti teriak-teriak nontonnya kayak nonton pertandingan beneran. Karakternya unik, animasinya keren banget, ceritanya seru. Saya yakin kamu akan selalu nungguin episode berikutnya. Blue Lock saya kasih rating 10 dari 10. Lebih kerennya lagi, seragam timnas Jepang di Piala Dunia itu didesain sama kreator Blue Lock ini. Keren banget deh. Apakah tim Jepang jadi kuat gara-gara nonton Blue Lock? Nggak tahu juga. Kalau kamu gimana? Piala Dunia dukung tim Jepang atau tim apa?